Saudara, bagi jemaah haji yang hendak beribadah di Masjidil Haram, bus salawat atau bis untuk transportasi menunaikan sholat lima waktu menjadi kendaraan utama jemaah dari hotel. Dan berikut laporan Iman Nuriski dari Mekah Arab Saudi. Jemaah haji dari berbagai negara termasuk dari Indonesia masih banyak berada di Mekah, walaupun sudah banyak juga jemaah yang secara bergelombang kembali ke tanah air masing-masing. Bagi jemaah haji, sholat lima waktu di Masjidil Haram menjadi prioritas untuk dijalankan dan menjadi kewajiban bagi sebagian jemaah yang masih berada di kota Mekah, tidak terkecuali jemaah Indonesia. Oleh sebab itu, bis sholawat menjadi harapan dan transportasi utama jemaah ke Masjidil Haram dari hotelnya masing-masing. Untuk itu, petugas yang berjaga pun siap siaga selama 24 jam. Bagi petugas transportasi Indonesia, berjaga di tiga terminal sekitar Masjidil Haram untuk menjaga dan mengawal puluhan bis sholawat untuk jemaah Indonesia yang terbagi dalam 12 jurusan. Telah diluncurkan untuk bis Ruahila sendiri nomor 8, yaitu sekitar 30. Yang nomor 10 sekitar 16 bis, dan nomor 5 sekitar 3 bis. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak, Dewi Perrahman, yang mau ke Haramnya, saya tunggu kedatangannya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, tertib, dan lancar. Selama menjalankan tugas, Sugandi memiliki beragam pengalaman, diantaranya sekaligus menjadi petugas informasi karena banyak jemaah yang tersesat tidak tahu jurusan bis pulang, bahkan menjadi pusat informasi bagi jemaah dari negara lain yang bertanya jurusan bis mereka.